sama. Ini udah 100 ribu. Kita baru buka udah banyak yang pakai. Emang arsitekturnya? Iya. Prawedding, ya mereka kan prawedding kan sepuluh area, jadi mereka nggak harus terfokus dari depan, jadi di belakang juga bisa melakukan. Terus kalau bilang gini, itu harus bilang dulu? Enggak sih, nggak harus bilang, kita harus booking dulu bagi tempat kolam renangnya, jadi bisa pakai kolam renang. Iya, kita bisa pakai kolam renang. Abis mandarannya itu ada empat sih sebenarnya. Satu ilu dingin, dua lemon, ilu kemburu, satu lemonnya ilu biasa. Ilu dingin tuh pernah nyampe juara dua Palembang itu aja minuman itu. Kalau berdirinya sih, kita soft opening dari tanggal 6 Desember ya. Desember apa 8? 6 dan 8 Desember 2015 sampai sekarang alhamdulillah masih rame pengunjung. Rame banget sekarang. Iya. Kalau alamatnya mana sih? Ini kalau alamatnya sih, kalau lengkapnya bisa dilihat ya, aku juga di apa? Saya lihat lah, pengapa lengkapnya sih. Di Instagram itu? Iya, bisa lihat juga di sosmed, ada juga Instagram at Pingin Cafe. Dan juga kalau tadi kan katanya pengen lihat tentang bagaimana Pingin Cafe. Pingin Cafe baru-baru ini dinobatkan di salah satu media juga. 3 cafe terkeren di Palembang yang banyak peminatnya. Iya. Kan kalau setiap cafe itu ada keunggulan masing-masing. Nah, kalau Pingin Cafe di sini apa? Keunggulannya sih sebenarnya semuanya unggul, tapi yang favorit kalau minum. Kalau untuk minumannya biasanya Oreo. Ada yang bilang yellow bingin, jadi iya, yellow bingin juga ya. Termasuk juga gitu. Terus biasanya kafe ini ramenya berapa sih? Kalau rame teman sedikit lah ya. Kalau weekday itu dari mulai sore biasanya kan sudah mulai terbuka. Apalagi banyak yang outdoor kan. Jadi mulai sore sekitar jam 4 sampai malam. Sekarang pulsnya kafe ini 11. Kenapa arsitekturnya beda-beda di setiap ruangan di sana? Lain-lain di sini, lain-lain, apalagi lain-lain temanya? Ya, karena itulah bedanya Pingin Cafe dengan kafe-kafe lain. Di Palembang banyak kafe. Mungkin ada beberapa kafe lain yang view-nya cuma satu. Untuk beda dari kafe lainnya, kita banyak view yang indoor, juga garden. Kan kabarnya aja 3 beda-beda. Juga di belakang ada swimming pool. Gitu. Itulah yang membedakan kafe Pingin dengan yang lain. Kalau sejarah kafe Bingin ini sendiri, kenapa bisa bikin untuk kafe? Kalau sejarah kafe Bingin sih, ini bisnis keluarga kan. Jadi awalnya kan lihat ada ini kan rumah dulunya kan. Oh, itu rumah. Rumah ini rumah dulunya. Rumah jadi apa sih buat apa biar terang, apalagi daerah sini kan sekarang udah mulai pesat pemukiman juga kan. Yeah. Apalagi ada flyover. Jadi buat apa supaya daerah ini lebih ramai lagi kan. Jadi kita buat apa supaya banyak yang minat, buatlah di Pingin Cafe. Oke, itu aja sih, makasih waktu. Ya, makasih. Nonton ya di YouTube.
Tuh.